Selama sepekan terakhir, Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi menangkap 8 pelaku peredaran narkotika di Jambi. Sebanyak 3,14 kg sabu dan 91 gram ganja berhasil diamankan polisi. Selama pekan kedua di awal tahun 2023 ini, Ditres Narkoba Polda Jambi menangkap 8 pelaku peredaran narkotika di Jambi. Di antaranya NP, SP, KL, AG, RD, RY, RS, dan NV. 8 tersangka itu ialah 4 pengedar sabu dan 4 pengedar ganja. Adapun jumlah barang bukti mencapai 3,14 kg sabu-sabu dan 91 gram ganja, yang diasumsikan nilai ekonomisnya mencapai 4 miliar rupiah. Dari beberapa tersangka yang diamankan, ada beberapa yang merupakan residivis dengan kasus yang sama. Direktur Res Narkoba Polda Jambi Kombes Pol Thomas Panji Susbandaru mengatakan, pihaknya akan terus berkomitmen untuk memberantas peredaran narkoba di Jambi. Sabu totalnya 3,14 kg ya. Dan ganja sebesar 0,91 kg. Kita mengasumsikan kalau sabu itu bisa menyelamatkan 5 jiwa, maka kalau diasumsikan 1 gram itu ada 5 orang, maka yang bisa kita selamatkan adalah sebesar sebanyak 15.705 jiwa. Dimas Sanjaya, JEK TV, melaporkan.